Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi kalau informasi yang baru diupdate oleh pihak Apilio Tim Global ini teman-teman, kita itu harus melakukan registrasi ulang ya dengan menggunakan nomor yang sama, email yang sama, tetapi yang berbeda adalah ketika kita masukkan kode referral teman-teman ya. Jadi nanti kalian bisa menggunakan kode referral yang sudah saya buat juga ya. Karena berbagai kesibukan jadi saya agak terlambat nih teman-teman ya. Kalian nanti bisa klik linknya untuk mendownloadnya, ini dia ya. Itu sudah disiapkan. Kemudian beberapa item yang harus diisi itu nanti seperti ini ya teman-teman ya. Nah pokoknya kalau daftarnya sih biasa ya. Daftar nanti begitu diklik dia, kalau sudah mau daftar dia sign in up ini. Nah silakan teman-teman isikan data-data ya, username, nama, nomor WA, email, alamat kota ya, kemudian password, kemudian klik ulang password, kemudian ini kode referral teman-teman ya. Nah kalau kode referral itu nanti ini teman-teman ya, ini dia, bentar. Nah ini teman-teman, kalau kode referral itu kalian bisa gunakan ini ya. Nah ini di sini kalian bisa gunakan kode referral nih. Jadi untuk teman-teman yang sudah pernah daftar ya, ini kan memang kita ternyata nggak otomatis teman-teman. Jadi contoh saya aja, begitu saya sudah download, sudah upgrade ulang ya, update ulang, ternyata ya saya harus mengisikan kode referral. Dan tadi sempat bingung juga, upline saya kemarin kode referralnya apa gitu ya. Nah ternyata ketika saya ini apa namanya, saya WA langsung, nah, rupanya dia baru ngasih tahu, oh ini kode referralku bos katanya. Jadi ya kalau kalian mungkin bisa masukkan kode referral mana-mana kemarin yang sudah daftar ya, menggunakan link saya ya di video-video saya kemarin yang udah daftar itu, silakan isikan kode referral ini ya. Nah seperti itu, baru nanti kalau yang sudah selesai nanti kalian bisa lihat bagaimana isi di dalamnya ya. Untuk sementara terkait dengan video ya, terkait dengan video teman-teman sabar bentar. Nah ini teman-teman ya, jadi terkait dengan video yang ada di sini, ini memang sengaja di-off-kan dulu teman-teman ya. Itu sengaja di-off-kan, memang nggak bisa ya. Jadi adminnya tadi sudah menjelaskan, itu memang bos videonya belum bisa di ini, belum bisa diputar ya. Nah, jadi teman-teman bilang nggak usah khawatir, memang sedang dikunci ya, artinya sudah sedang di-lock up lah kurang lebih gitu oleh pihak admin. Jadi kita belum bisa mutar videonya. Setelah nanti dibuka, ya berarti kita sudah bisa melihat bagian-bagian yang ada di dalamnya ya. Jadi kemarin itu kalau untuk jumlah referral saya kan sudah sekitar 129 ya teman-teman ya. Nah ini ternyata kalau saya lihat yang baru ya, yang baru diupdate, nah referral saya baru satu teman-teman ya. Nah di sini referral saya cuma satu. Nah ini dia, padahal 129 teman-teman. Ya udah banyak kemarin ya, mudah-mudahan nanti kalian segera update dan mengisikan kode referral ini. Udah itu dulu ya. Nah nanti saya setelah ini akan jelaskan lagi perkembangan tentang Apilio ini ya teman-teman ya. Jadi kalau dilihat dari ini apa namanya, bentar. Nah ini ya teman-teman ya, jadi kalian harus mengisikan ya, mengisikan username, kemudian nama, nomor WA, email, kota, password, bla 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 bla, referral. Nah kalau pendaftaran berhasil, lalu buka inbox email ya, inbox email, kemudian klik tulisan, klik di sini warna biru untuk verifikasi. Jika sudah diklik ke halaman login di aplikasi ya, silakan login pakai username dan password yang sudah Anda daftarkan ya. Tapi sekali lagi yang paling penting adalah tentang kode referral yang tadi. Nah ini dia ya, masukkan menu account yaitu referral, copy kode referral dan sebarkan ke teman-teman Anda ya. Kalau di sini kebanyakan ya ini dia, ini adminnya, ini yang punya Apilio ya. Rata-rata kalian udah pada ada yang udah pada pindah kode referral, tapi udahlah ya, namanya mungkin kita tadi sempat agak meraba-meraba juga teman-teman ya. Kalau begitu ada update ya, kita pun agak dibuat bingung juga lah ya, enggak pala bingung kali tapi agak-agak bingung gitu aja ya. Oke, jadi silakan nanti ini linknya ada di deskripsi, silakan klik kode referralnya, jangan lupa masukkan yang tadi ya. Oke teman-teman, demikian informasinya sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.